Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi video kali ini aku mau share ke teman-teman. Aku tuh sekitar 2 bulan yang lalu udah mulai cari-cari search tentang serum wajah karena aku pengen tambahin di skincare rutin aku. Sampai akhirnya sekitar bulan Juli lalu aku notice kalau Scarlett Whitening baru aja keluarin produk barunya berupa serum wajah. Dimana itu racun banget, menggoda banget karena salah satu varian dari serum yang dikeluarin itu adalah acne serum. Dan itu cocok banget dengan kondisi kulit aku, di mana aku tuh setiap bulan pasti ada momen jerawatan karena aku kalau mau halangan tuh pasti jerawatan. Jadi aku langsung berpikir, wah kayaknya ini patut aku coba nih karena cocok banget dengan kondisi wajah aku yang berjerawat dan berminyak. Setelah aku coba dan sejauh ini gak ada masalah, jadi aku pengen share ke teman-teman tentang pengalaman aku pakai produk ini, terus juga seperti apa detail produknya. Siapa tahu teman-teman ada yang penasaran juga, pengen tahu, pengen cobain. So langsung aja kita mulai. Dari awal dulu nih kemasannya itu dia pakai botol yang Dove, jadi bukan botol bening biasa, tapi teman-teman tetap bisa kelihatan isinya tinggal seberapa. Isinya ini 15 ml per botol. Untuk varian atau jenisnya itu ada dua ya, ada yang pink sama ada yang ungu. Kalau yang pink ini yang Brightly Ever After Serum, dia ini untuk all skin types, tapi yang acne serum dia ini best for acne prone skin. Terus di label botolnya itu juga ada keterangan ya, kayak ingredients, terus how to use atau cara pakai, sama ada nomor BPOM RI-nya. Jadi produk Scarlett ini tuh udah registered atau terdaftar di BPOM, jadi aman untuk kita coba. Untuk teksturnya, dia itu ringan banget, mudah diaplikasiin, dan cepat meresap ke kulit. Untuk aromanya, Scarlett ini serumnya nggak ditambahin fragrance sama sekali, jadi tidak ada tambahan wangi-wangian. Aromanya itu murni dari kandungan yang terdapat di masing-masing varian ini. Dan menurut aku, aromanya itu masih dalam taraf tidak mengganggu. Jadi walaupun dia nggak wangi, baunya itu juga nggak yang mengganggu, yang nggak enak gitu loh. Jadi masih nyaman, aman aja dipakainya. Nah, kandungan dan manfaatnya ini yang paling penting banget. Untuk yang acne serum, dia ini mengandung tea tree water, terus juga ada jeju sentella asiatica, ada salicylic acid, vitamin C, juga ada licorice extract. Dimana kandungannya itu bermanfaat untuk mengatasi jerawat, meredakan peradangan jerawat, mengurangi beruntusan, juga bisa menyerap minyak berlebih di wajah. Tapi dia juga tetap memberikan kelembapan. Sedangkan yang Brightly Ever After, dia ini mengandung lavender water, phyto whitening, niacinamide, glutathione, dan juga ada vitamin C-nya. Jadi kandungannya itu bermanfaat untuk detoksifikasi kulit, mencerahkan wajah, menghilangkan atau menyamarkan noda hitam atau bekas jerawat, juga memberikan kelembapan, elastisitas kulit, dan menjaga dari radikal bebas. Jadi teman-teman, kalau misalkan lagi jerawatan, beruntusan, atau breakout, bisa pakai yang acne serum. Tapi kalau misalkan lagi keadaan normal, sedang tidak ada masalah apapun di wajahnya, itu bisa pakai yang Brightly Ever After. Bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah teman-teman kalau misalkan ada yang merasa kusam. Itu kenapa aku langsung beli dua variannya, karena kalau misalkan aku udah nggak jerawatan atau beruntusan atau breakout gitu, masa aku tetap pakai yang acne serum. Jadi aku beli yang Brightly Ever Afternya juga untuk membantu mencerahkan wajah, juga menghilangkan noda bekas jerawat aku. Nah, karena aku sedang berjerawat, jadi aku pakainya yang acne serum. Aku udah pakai acne serumnya ini sekitar 2 mingguan, dan tidak ada yang instan ya teman-teman, semuanya butuh proses. Tapi aku udah alhamdulillah banget karena selama 2 mingguan ini manfaat dan efeknya udah mulai kerasa di aku. Seperti yang teman-teman lihat, jerawat aku tuh tadinya meradang banget, jadi nggak cuma di jerawat aja, tapi di sekitar jerawat pun kulitnya ikut memerah. Lama-kelamaan setelah pakai ini tuh kulit aku udah mulai tenang. Jadi udah nggak meradang, jerawatnya pun juga udah mulai tenang. Tadinya jerawatnya tuh kayak jerawat batu ya, yang mendem di dalam. Tapi lama-kelamaan itu dia udah mulai meruncing, jadi udah tinggal satu titik aja bentuknya. Dan aku berharap kalau aku lanjutin ini bisa lama-lama hilang bersih. Dan selain jerawat, aku juga ada beruntusan di dahi, antara jerawat atau beruntusan. Jadi ada yang merah-merah juga, ada yang bintik-bintik kecil. Nah itu juga lama-kelamaan dia mulai mudar, jadi udah tinggal sedikit aja beruntusannya di agak bagian bawahnya dahi. Aku akan terus lanjutin pakai yang acne serumnya ini karena untuk benar-benar menghilangkan jerawat aku tadi sama sisa beruntusan. Nanti kalau udah benar-benar sembuh, udah clear, aku bakal langsung pakai yang Brightly Ever After untuk bantu menghilangkan noda bekasnya. Pemakaiannya seperti pada kemasan, dia ini day and night, jadi dipakainya sehari 2 kali. Dipakai pagi atau siang hari dan malam hari. Cara pakainya itu cukup 2-3 tetes, itu diaplikasikan aja ke wajah, diusap, diratakan. Setelah rata, itu ditap-tap, jadi biar membantu untuk penyerapan ke kulit.
Untuk tahapan pemakaiannya, kalau aku setiap pagi itu facial foam dulu. Setelah facial foam, toner. Setelah toner, baru dipakein serumnya. Nanti setelah serum itu baru dipakein moisturizer, SPF, dan makeup lainnya. Tapi kalau malam hari, aku double cleansing. Jadi aku pakai micellar water dulu, facial foam, toner, terus baru serumnya. Kemudian dipakein night cream atau sleeping mask. Jadi pemakaian serumnya ini tuh setelah toner. And last but not least, untuk harganya dia itu Rp75.000 per piece. Harganya sama ya, all varian. Dan menurut aku itu worth it banget karena cocok bermanfaat di aku untuk meredakan jerawat aku dan bisa mencerahkan wajah. Jadi harganya affordable banget untuk kualitas yang didapat. Aku akan cantumin link pembeliannya di deskripsi box. Jadi teman-teman bisa langsung cus aja klik link di bawah untuk beli dan cobain sendiri gimana enaknya pakai serum wajah dari Scarlett ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran seperti apa produknya terus pengalaman aku pakai. Buat teman-teman yang udah cobain, semoga cocok juga di kalian. Dan yang belum cobain langsung cus aja beli daripada penasaran. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Thank you and love ya. Bye.